Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta, atau lumpuh, sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah, lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran, bahkan raja sebelum dewasa, ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun, namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengarahkan segala mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh Latar belakangnya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang, buktinya. Orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Tabi Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya. Bukan orang yang berdarah biru. Bukan pula pejabat. Dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Eh, menjadi yang terbaik di kalangan tabiin. Kalau yang terbaik di kalangan tabiin adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam yaitu para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru, dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin? Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan. Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin maksudnya dalam satu hari kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan jadilah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya, karena beliau sadar bahwasanya Allah subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu, maka beliau beramal, beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang tapi dengan amalnya dengan takwanya akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wa sallallahu Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين